Sekarang kita akan memulai penjumlahan yang satuannya kalau dijumlahkan lebih dari 10. Sebelumnya, sebelum masuk ke angka, kita akan coba dengan kelereng. Saya akan panggil Sania. Ini ada berapa tiga. Kantongnya? Ada 3. Jadi puluhannya ada berapa? 3. Ada 3. Ini ada berapa satuannya? 4. Ada 4. Jadi jumlahnya berapa semua nilainya ini? 34. 34. Ada 34. Sekarang ini kelereng ini satuannya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ini ada puluhannya tidak? Tidak ada. Jadi puluhannya tidak bisa dijumlahkan. Tetap 3. Puluhannya tetap 3. Sekarang kita jumlahkan satuannya. Ya, ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, ada 13 di sini. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan masukkan 10 kelereng ini ke dalam kantong. Sekarang kita akan coba memasukkan kelereng, 10 kelereng ke dalam kantong supaya menjadi puluhan. Ayo, masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kita ikat ya, Sania ya. Wah, sekarang kantongnya jadi berapa nih? 4. Ada tambahan satu kantong. 4. Jadi berapa? 4. Jadi 4. Jadi berapa semuanya ini? 4. Puluhannya ada 4, jadi berapa? 43. Jadi 43. Coba dengan berbagai penjumlahan yang lain, anak-anak mencoba memasukkan kelerengnya, kemudian memasukkan dalam kantong ya, seperti ini. Diulang-ulang sampai anak paham. Setelah anak paham, kita akan coba dengan angka di sini ya. Kita lihat di sini. Ini ada puluhannya enggak, Nak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak ada puluhannya berarti Ibu akan kasih 0 di sini. 0 di sini. Kita mulai dari puluhan selalu. Puluhan ditambah puluhan berapa ini? 3. 3. Ya. Sekarang satuan ditambah satuan. Karena anak sudah menguasai tadi penjumlahan dengan jumlah 10 dan sampai dengan 20, tentu dengan mudah dia akan menghitungnya. 4 ditambah 9 berapa? 13. 13. Seperti tadi 13, saya akan masukkan tadi yang 10-nya menjadi satu kantong. Jadi ini puluhannya, saya akan taruh di sini. Ya, seperti ini. Ya, satuannya akan saya letakkan di sini. Gitu. Kemudian kita jumlahkan ini. Berapa tuh tambah 3, Nak? 43. Perhatikan. Ini adalah bendanya, ini adalah angkanya. Dan dilatih anak dengan berbagai soal seperti ini. Kita akan coba dengan jumlah dengan angka lain ya. Lintang, coba kita hitung ada berapa ini kelerengnya di sini di piring satu, ini. Dua. Ini dulu puluhannya ada berapa? 1 2 3 4. Puluhannya ada 4. Satuannya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi berapa semuanya kelereng di sini ya? 48. Pintar ya. Sekarang kelereng di sebelah sini berapa ini? 3. 3. Sekarang Ibu mau menambahkan 3 ditambah 48. Ayo kita tambahkan dulu, ada puluhannya enggak di sini? Ada enggak. Kantongnya enggak ada. Ya, jadi puluhannya tetap 4. Yang kita tambahkan adalah kelereng yang lepas ya, kita tambahkan. Yuk. 3 terus 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 kelereng ya, ada 11 kelereng. Coba masukkan ke dalam sini 10 kelereng, masukkan. 1 2 3 4 5 6
saya ikat ya, jadi puluhan sekarang ini ya, taruh di sini puluhannya. Wah, jadi berapa puluhannya ini, Lintang? 5. Satuannya berapa? 1. Jadi berapa 51. Nilai semuanya? 51. Sekarang kita coba dengan angka di sini ya. Jadi latih dengan benda dulu, setelah mereka paham membedakan puluhan dan satuan dan menjumlahkan puluhan-puluhan dan satuan, baru kita coba dengan angkanya. Kita lihat di sini. Lintang, ini ada puluhannya enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Jadi Ibu harus kasih puluhan ya, enggak ada puluhannya kasih 0. Ya? Nah. Baru kita jalan penjumlahannya. Puluhan ditambah puluhan. Berapa? 4. Oke. Terus 3 ditambah 8? 51. 3 ditambah 8 berapa, Nak? 11. Ini satunya taruh di sini di atas 4. Ini satunya sini. Ya, iya, pintar Lintang udah bisa langsung tuh 51. Coba tes Lintang dengan angka lain ya. Tadi bisa cepat sekali menjawabnya. 6 ditambah 79. Yuk, cepat. Hebat. Mudah bukan?